Kita coba lihat groupingnya di 60 meter ya mas. Pakai CSBKO 30 screen. Di bawah jauh ya, bawah sama kiri. Bidikannya mana tadi? Cukup mantap ya di 60 meter. Mantap jiwa. Satu kali lagi ya. Ini mas, di 60 meter ini ya. Lumayan cakep sudah ini. Nanti dites di yang agak jauhnya. Halo sobat semuanya. Jumpa lagi ya. Kali ini mencoba ucap apa? PD12 mereknya ya. Tapi berhubung di sini ada orang ini ya. Sini juga banyak ini. Di sebelah sini ini banyak. Tadi dites di 60 meter sih lumayan bagus ya. Nantilah dicoba di sini siang seperti biasa ini di sini. Kalau sudah nggak ada orang ya. Kita coba tunggu bentar. Di tembok seperti biasa lagi banyak orangnya ya mas ya. Kita coba di galengan, kelihatan atau enggak itu enggak tahu ya. Kita coba lihat aja. Jarak lumayan jauh ini, sekitar 90 up ya. Kalau di sini ini 90 up ini. Kita coba aja. Ada di bawah turun jauh ya. Kita coba turunkan dulu. Nah, itu dia. Di kanan ya. Di kiri maksudnya, bukan di kanan. Sekarang kita coba Raptor ya mas ya. Tadi JSPKO kita coba Raptor. Gitu. Mantap. Lihat apa enggak tapi ya.
Itu dia. Sos gandos. Kelihatan apa enggak di kamera ya? Kelihatan. Kita coba pindah bawahnya ya. Sama aja nggak kelihatan. Itu dia tempat. Jos gandos. Kita coba 5 kali aja ya. Duh, mana tadi? Aduh, hilang. Titik bidiknya hilang tadi, Mas. Aduh. Mana sih tadi ya? Mana tadi? Ini kah? Nih. Masuk lagi. Itu mantap jiwa sudah ini Mas, pakai Raptor ini lebih bagus ya. Jos gandos, saya rasa cukup ya, layak dikirim.